sepakat. Ya, karena kemarin dari tugas yang saya berikan hanya satu orang saja yang mengumpulkan, dan itu pun hasilnya kurang lengkap. Karena itu akan saya beri gambaran kira-kira database-nya apa saja sih kalau kita membangun sistem pakar, ya. Oke, ini adalah arsitektur di dalam sistem pakar. Kita sudah mempelajari semua apa itu knowledge base, apa itu inference engine, apa itu user interface, bagaimana hubungan antar mereka di dalam proses inferensi. Kita sudah mempelajari semua hubungan dan proses kerjanya sudah kita gambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, sekarang kita akan coba untuk membangun database. Nah, di sini database-nya adalah yang saya beri tanda garis putus-putus. Jadi nanti yang masuk di dalam database itu ada tiga, yaitu knowledge base, inference engine, dan juga user interface. Nah, ini adalah konsep kerjanya. Jadi cara kerjanya sebuah sistem pakar, kita kemarin sudah belajar bahwa di dalam sistem pakar itu cara kerjanya dalam melakukan inferensi itu dia akan melibatkan user interface dan juga working memory. Ya, jadi di dalam sistem pakar itu di dalamnya ada knowledge base sama ada inference engine. Nah, supaya prosesnya bisa terjadi, maka harus ada user interface dan working memory. User adalah bagian di luar dari sistem kita, gitu ya. Jadi tidak masuk di dalam database. Jadi nanti yang akan masuk di dalam database ada empat hal ini, yaitu ada user interface, ada working memory, ada knowledge base, dan juga ada inference engine. Oke. Struktur database di dalam knowledge base. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah knowledge base. Nah, knowledge base kita sama-sama tahu bahwa di dalam knowledge base itu terdiri dari kumpulan rule-rule gitu ya, atau rule set, di mana bentuk rule-nya dalam bentuk proposional logic atau rule proposisi. Nah, rule proposional logic ini isinya mengkombinasikan di dalamnya ada input atribut, ada output atribut, ada nilai atributnya, serta ada operator logika yang menghubungkan antar satu atribut dengan atribut yang lainnya. Nah, di sini sudah saya gambarkan contoh sebuah rule gitu ya, dan bagian-bagiannya gitu ya. Jadi yang mana input atribut, yang mana output atribut, mana yang dikatakan sebagai premis, mana yang dikatakan sebagai konklusi, operatornya yang mana. Nah, teman-teman harus tahu di sini ya. Jadi contoh if atribut 1 sama dengan value 1, berarti atribut 1 adalah input atribut, value 1 adalah nilai dari atribut atribut satu, seperti itu ya. Kemudian satu kesatuannya atribut satu sama dengan value satu itu dinamakan sebagai premis. And or not adalah operator logika. Sedangkan fakta yang ada di setelahnya then itu dinamakan sebagai konklusi. Ya, jadi contohnya di sini adalah atribut tiga sama dengan value tiga adalah sebuah konklusi. Nah, atribut 3 di dalam konklusi ini dinamakan sebagai output atribut. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh tabel yang akan terbentuk. Contoh tabel yang akan terbentuk. Jadi di dalam tabel ini contohnya tadi ada atribut, atribut 1, atribut 2, atribut 3, maka kita bisa membentuk yang namanya tabel atribut. Di dalam tabel atribut ada field apa saja gitu ya, ada kolom apa saja, contohnya ada kode atribut, ada nama atribut gitu ya. Nah, ini harusnya ditambahkan satu lagi ya, ditambahkan satu lagi yaitu jenis atribut, apakah input atau output, seperti itu. Tetapi nanti itu juga bisa kita wakilkan di dalam tabel rule. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam atribut juga tidak apa-apa, seperti itu. Terus kemudian ada value 1, value 2 1, value 2 2 sama value 3 nanti akan terbentuk tabel nilai atribut, seperti itu. Kemudian semua yang ada di sebelah kirinya, sebelah kanannya then gitu ya, yaitu konklusi tadi, itu akan membentuk
sebuah rule, namanya adalah tabel rule. Ya. Sedangkan yang ada di sebelah kirinya then atau setelah if, ya, maka dia akan membentuk tabel detail rule. Jadi kenapa kok tabel rule-nya itu adalah konklusi, sedangkan detail rule premisnya adalah detail rule, gitu ya? Karena di dalam sebuah rule premis itu bisa lebih dari satu, gitu ya? Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan masing-masing rule jumlah premisnya berbeda-beda. Karena itu harus kita sendirikan dalam sebuah tabel detail rule. Jadi nanti teman-teman silahkan ditentukan. Coba untuk latihan ya, tabel nilai atribut itu fieldnya apa saja gitu ya. Terus kemudian tabel detail rule kira-kira fieldnya apa saja, tabel rule fieldnya apa saja. Terus kemudian yang mana primary key, yang mana foreign key, bagaimana hubungan antar tabelnya, itu nanti teman-teman yang ngerjakan untuk latihan. Oke, yang bagian kedua tadi adalah mesin inferensi. Nah, di dalam mesin inferensi ini ternyata terjadi proses untuk menarik kesimpulan dan di dalamnya sudah melibatkan user interface dan juga working memory. Jadi tadi ada empat bagian yang terdapat di dalam database, yaitu knowledge base, mesin inferensi, user interface, dan working memory. Nah, user interface dan working memory masuk di dalam bagiannya mesin inferensi ini. Kita bahas jadi satu di sini. Oke, yang pertama adalah mesin inferensi. Ya, kita sudah mempelajari bahwa ada dua metode reasoning di dalam mesin inferensi, yaitu forward chaining dan juga backward chaining. Ya, masing-masing forward chaining dan backward chaining sudah kita bahas contoh pembahasan tabelnya, gitu ya. Contoh pembahasan tabelnya, kalau yang forward chaining kemarin contohnya ini ada user interface, fakta baru, ada rule, ada working memory, seperti itu ya. Sedangkan di dalam backward chaining ada tambahannya yaitu goal. Ya, nah itu nanti akan mempengaruhi tabel apa saja yang akan teman-teman create di dalam database-nya. Kemudian di dalam user interface, nanti akan butuh satu tabel, yaitu tabel user interface. Kemudian di dalam working memory juga butuh satu tabel, yaitu tabel working memory. Nah, khusus untuk tabel goal dan tabel working memory, ini adalah tabel yang kita gunakan saat proses berlangsung. Jadi nanti dia sifatnya adalah temporary. Artinya pada waktu proses berlangsung dia akan ada isinya, tapi pada waktu proses berhenti semua akan dikosongkan, diemptikan kayak gitu ya. Tapi kalau untuk tabel-tabel yang lain, contoh tadi ada tabel atribut, tabel nilai atribut, ini adalah tabel master gitu ya. Jadi tabel itu harus ada isinya dulu baru kita bisa memberikan data pada tabel yang lain. Intinya seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tabel apa saja yang dibutuhkan dalam sistem pakar, jadi sekarang silahkan dilakukan untuk mendesain struktur database, ya. Tentukan, nah, field dan tipe field-nya apa serta relasi antar tabelnya. Ya, itu digunakan sebagai latihan. Oke? Mungkin itu saja dari saya untuk merancang database dalam sistem pakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.